Thank you Mas Dika for joining us. Ya, Mas Dika juga sudah bergabung. Jadi anak-anak sekalian, ya, our agenda for today, ya, for this PSE class is to discuss, is to review your previous assignment. Jadi untuk mereview, untuk membahas tugas yang sudah kalian kerjakan, yang sebelumnya saya berikan di minggu kan lalu. Also, I check that assignment and I notice some of students still haven't submitted, haven't turned in the assignment yet. It's okay, apa-apa yang nggak mengerjakan, tapi resikonya adalah di kalian sendiri ya. Selain kalian ya, lewatkan. Karena seperti yang sudah saya infokan di awal pembelajaran lalu, tahun ajaran ini tidak ada tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas dan semacamnya. Jadi, tidak ada guru yang sudah memberikan batas waktu, mungkin sudah sampai di situ ya. Setelah itu tidak akan diterima kembali. Kenapa? Contohnya hari ini kita sudah akan membahas dan ya, kita akan membahas tugas kalian yang kemarin. Sementara kalau kalian belum ngerjain dan baru akan mengumpulkan setelah pertemuan ini kan namanya it is not fair ya. Teman-teman kalian sudah ngerjain tepat waktu, kalian tinggal ngikutin jawaban yang sudah kita bahas gitu ya. Jadi not fair. Jadi ya memang tidak akan saya ambil nilainya dan mengumpulkan setelah pelajaran. Nah, dan informasi selanjutnya bahwasanya agenda will be led by Mas Dika. Jadi nanti Mas Dika yang akan menuntun kalian, yang akan mengajak kalian seperti apa ya pembahasannya. Ya, so just follow Mas Dika ya for order. Intinya apa ya for this. Kalian disuruh baca, kalian disuruh menjawab, kalian disuruh mengartikan dan sebagainya ya. Tolong untuk diikuti ya, because it will be counted as your daily activity. Kan saya hitung juga sebagian wilayah aktifan juga. Ya akan ada bukti, namanya akan saya tulis. Pasti tolong siapapun yang dipanggil untuk bisa makan yang karena ini berhubungan dengan pelaporan untuk PPL nama kita. Oke, thank you for attention ya to my information. And the first one before we go into the main agenda, just let me check your attendance for today's meeting. So then, Mas Dika will call your name and please confirm ya your attendance by turning your microphone and confirm your attendance. Thank you, and the time will be Mas Dika. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okay. Before we start this lesson together, let us pray together. Pray, shall we? Finish. Okay, thank you. Today I'm going to check your attendance first. Jadi kali ini saya akan mencoba memeriksa kehadiran kalian semua dulu. Yang dipanggil namanya silakan katakan hadir Mas atau hadir Mister. Okay, it's fine. Okay, pertama saya mau coba panggil Ade Rahmadani. Hadir. Oke.
Adila Farah. Adi Mister. Alfandi Heri Prasetya. Amarissa Aurelia Pualani. Hadir Mister. Alfa Dwi Laksono. Hadir Mister. Aulia Kurotun Aini. Hadir Mister. Askia Nawaratana. Hadir Mister. Daniel Eka Febrian. Hadir Mister. David Maxia Agusta. Hadir. David Rivaldo Siagian. Hadir Mister. Ervian Hamid Amjad. Hadir Mister. Fergie. Hadir. Hasifa Najma Zahra. Hadir Mister. Khalifah Afifi. Hadir Mister. Marcel Pasangkin. Hadir Mister. Masyarah Nur Inayah. Hadir Mister. Miftah Farid. Hadir Mister. Muhammad Asman Parsih Al-Kafian. Hadir Mister. Muhammad Bagas Noval Mahazaki. Hadir Mister. Muhammad Misbahul Karim. Muhammad Misbahul Karim. Muhammad Saifullah Muzaki. Hadir Mister. Nahda Suparti Kusumawardani. Hadir Mister. Revaldo Putra. Hadir Mister. Sifah Suci Khairunisa. Hadir. Tristan Virus Portanio. Hadir Mister. Verna Rahmawati. Hadir. Zahwa Ayu Aulia. Zahwa? Ya, hadir, hadir, tapi sinyalnya lagi bermasalah. Oke, thank you. Okay, let me check, yeah, let me recheck again. Indra Maulana. Thank you, Mas Dika, to hold this flag for today. Silakan. Okay, thank you. So now we're going to discuss this second assignment as well. Jadi waktunya kita membahas bareng-bareng assignment kedua yang dikasih Pak Indarno sebelumnya. Oke, di sini ada teks yaitu mengenai Paulista Avenue, yaitu sebuah tempat yang sering dikunjungi para turis di kota Sao Paulo. So, jadi di sini ada beberapa bagian yang ditandai oleh Pak Indarno, dan di sini saya akan mencoba untuk memanggil salah satu dari kalian untuk membaca teks ini, membaca satu bagian saja. Jadi so I'm going to call one of you to read one of the part of this text. Okay? That you can call this. Suaranya bisa kedengaran sangat jelas sekali. Okay, from that I heard your reading is good, but remember it about the pronunciation of Bella Polista Bakery. You should be read Bella Polista, which is open 24 hours. Should be read hours because ada beberapa yang salah membaca hours. Tadi saya dengar ini Mas Dika, Nahda sudah menyisipkan British accent 24. Itu, this is good ya. Jadi tidak masalah kalian menggunakan seperti itu.
Kalau kalian suka dengan actionnya Bu Iti, saya kan lagi waktu kita sudah habis sebenarnya. Oke, yang cuma number 6 is only using suggest or recommended. Karena di situ ini kan ada beberapa option, jadi ini memakai suggest and recommend saja, termasuk menggunakan bahasanya kalian sendiri. So what kind of suggest and recommend is using followed by infinitive or followed by noun? But you have to remember the form of before. So that's my opinion because we run out of time. So remember to keep using suggest and recommend and those options until E. Because at option D and E is using your opinion only, but don't forget to use suggest or recommend. You can use followed by infinitive or followed by noun. That's your decision. Okay, thank you. Okay, thank you Mas Dika ya. Jadi intinya untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah yang penting kalian memberikan suggestion, saran ataupun recommendation. Ya, kalian lihat dari bacaan tadi yang pertama. Jadi ininya seperti ini. Ya, kalian bisa pahami dan ada beberapa dari kalian bahkan mungkin sudah sangat familiar ya. Sudah sangat paham tentang penggunaan past perfect tense. Jadi salah satu fungsi dari past perfect tense adalah to talk about actions that were completed before some point in the past. Jadi yang dimaksud past perfect itu adalah sebuah bentuk atau sebuah ya, form dari kata kerja ya. Predikat dalam penggunaannya di bahasa Inggris yang digunakan untuk membicarakan suatu kejadian atau tindakan yang telah selesai, telah benar-benar selesai di waktu lampau sebelum waktu tertentu di waktu lampau. Jadi intinya ya, ini ngomongin the past. Jadi ada suatu kejadian sebelum ada sesuatu yang lain di waktu lampau. Yang ini mungkin yang lebih bisa dipahami lagi. Penjelasan yang lebih masuk kalian ya, can be understood easily or easier. Jadi penggunaan the past perfect tense ini ya also for talking about something that happened before something else. Jadi intinya penggunaan past perfect tense ini digunakan atau dibentuk bila mana kita ingin membicarakan suatu kejadian atau kegiatan yang telah terjadi atau telah dilakukan sebelum kegiatan atau kejadian yang lain itu dilakukan atau terjadi di waktu lampau. Nah, intinya kalian bisa membayangkan ada dua aktivitas ya. Sama-sama terjadi di waktu lampau. Kemudian aktivitas tersebut akan kita ungkapkan ke orang lain. Kita biasanya kan akan menggabungkan dua aktivitas yang sudah kita lakukan atau kita ketahui tersebut ke orang lain. Kita bisa menggabungkannya salah satunya nanti menggunakan bentuk past perfect tense. Baik dengan definisi atau penjelasan ini tadi bahwasanya jika ada sebuah kejadian atau kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan atau kejadian yang lain di waktu lampau berarti dia harus menggunakan the past perfect tense. Bentuk umum dari past perfect tense itu seperti ini ya, bentuk umum atau bentuk afirmatif atau positive statement dari kalimat past perfect tense. Yang pasti namanya kalimat berada subjek dan ada verb. Nah, yang jadi fokusnya di sini harus ada auxiliary head ya. Ada auxiliary head sebelum verb
Jadi penggunaan Hopfree ini nanti yang akan kalian gunakan terus ya, selama kita belajar tentang perfect tense. Jadi tidak hanya di past perfect saja, tetapi di present perfect maupun di future perfect tense, kalian akan selalu menggunakan verb bentuk karena ya verb bentuk ketiga inilah yang dinamakan perfect tense tersebut. Cara auxiliary had ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini bentuknya lampau dan sudah terjadi di waktu yang lampau atau sudah lewat intinya. Jadi ini bentuk umumnya, yaitu ada subject and then followed by had and verb. Ya. Oh ya, ini tadi sudah ada yang rekam belum ya? Gak apa-apa, dari yang sekarang saja mungkin bisa kalian mulai untuk direkam. Nanti bisa dibuka kembali. Kan lumayan itu kan, kalau ulangan bisa sambil dibuka. Saya harap sih tidak seperti itu ya, karena tes itu untuk mengukur pemahaman. Kalau sambil buka itu namanya lagi. Dijawab lagi dan seterusnya. Jadi kelas yang sudah-sudah sangat aktif, kelas sebelumnya pun juga seperti itu, hampir semua soal dijawab dengan tuntas. Oke, okay? Thanks for listening to the instruction. Silakan mungkin Mas Dika bisa mengawali untuk kita mulai pembahasan latihan kita. Oke, okay. Thank you. Actually ini adalah sebuah latihan yang dikasih oleh Mr. Indarno sebelumnya, jadi kita langsung bahas aja ya. Nah, instruksinya di sini adalah complete the sentence below in case of past form. Jadi di sini adalah selesaikan beberapa kalimat yang tersembunyi memakai kata simple past atau past perfect tense. Nah, example. When I blah 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 arrived at the cinema, the film had blah 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 start. Berarti ini digunakannya arrived and then the film, jawabannya had start. Nah, keterangannya arrived dilakukan setelah had start. Maksudnya kalimat tersebut, ketika saya tiba di bioskop, filmnya telah mulai duluan. Jadi kata arrived itu diubah dalam bentuk simple past, dan kata start itu diubah dalam bentuk past perfect. Nah, jadi itu saja kesimpulan dari nomor 1. Silakan lanjut nomor 2 sampai nomor 21. Setelah kalau ada yang mau jawab, silakan bisa diacak nomor berapa dulu. So you can shuffle. Oke, siapa yang mau duluan? Yep, raise your hand first, and then Mas Dika will ask you to answer. Ya. Jangan kalah sama kelas sebelah, tadi kelas sebelah sangat aktif jawab. Lumayan juga ada poin yang bisa didapatkan setiap jawabannya. Oke, okay. Adilah, yes. Mas. Terus Adilah, silakan.